Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Enal. Kita jumpa lagi di channel Enal Trend. Kali ini kita akan membahas tentang Realme X2 Pro. Produk baru dari Realme yang dalam hitungan beberapa jam lagi akan segera rilis resmi di Indonesia. Oh iya, bukan Realme namanya jika meluncurkan produk dengan spek dewa tapi tidak ngasih harga yang di luar dugaan dan menghancurkan pasar tentunya. Apalagi Realme X2 Pro ini adalah seri flagship pertama dari Realme yang masuk di Indonesia. Apa aja sih isi kotaknya saat kita unboxing? Check it out. Di bagian kemasan dan samping ada tulisan Realme X2 Pro dan di bagian belakang ada beberapa spesifikasinya. Saat pertama kali buka box, kita langsung menjumpai box kecil yang berisi, aduh, agak susah nih nariknya, yang berisi softcase dan kitab dari buku manual book, kartu garansi, dan buku petunjuk penggunaan. Selanjutnya, ada unitnya sendiri yang berwarna putih. Putihnya ini agak ada kilau-kilau mutiara gitu sih ya katanya, dan bagian belakangnya itu sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk framenya sendiri dari aluminium yang dilapisi dengan metal. Nah, ini selanjutnya ada SIM injector, lalu kepala charger yang sudah super full, yang sudah dukung cas sampai 50 watt. Super full, keren. Dan untuk kabelnya sudah type C sih tentunya. Apalagi ini adalah seri flagship. Inilah paket isi dari box Realme X2 Pro. Reviewer di YouTube bertanya, tulisan Realme kok ada di samping, nggak di bawah kamera aja? Sebenarnya ini rahasianya, karena tulisan Realme itu di baliknya ada sensor NFC. Gimana? Spek dari Realme X2 Pro ini sangat gahar bukan? Smartphone ini mungkin akan jadi daily drive saya. Untuk harganya sendiri nanti akan saya tulis di deskripsi saat sudah diumumkan secara resmi. Salam gadget goib, saya dari channel Enal Trend undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, serta bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ups, lupa nih. Saat peluncuran Realme X2 Pro nanti, Realme juga akan meluncurkan satu device-nya yaitu Realme 5S, versi termurah dari Realme 5 Pro. Berikut unboxing dan review singkatnya. Bye!